Didihkan air dan 1 sendok teh garam. Masukkan 2 ikat atau 250 gram kangkung, lalu masak sampai layu. Angkat dan tiriskan, siram dengan air dingin. Untuk membuat sambal, seduh 100 gram teri nasi dengan air panas, lalu tiriskan. Goreng ikan teri nasi di dalam minyak yang sudah dipanaskan, lalu angkat dan tiriskan. Haluskan 8 buah cabai merah keriting, 1 sendok teh terasi bakar, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 cm kencur, dan 1 buah tomat merah. Tumis bahan sambal yang sudah dihaluskan sampai harum. Masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan air perasan 1 buah jeruk limau. Aduk rata, lalu tuangkan 50 ml air, masak sampai meresap, masukkan teri nasi, sajikan kangkung bersama tumisan bumbu.